Saya akan buat puding pisang bakar. Ini pun sama juga, mudah sahaja. Bahan-bahan yang ada kat depan ni memang selalu kita gunakan. Pisang tak ada masalah. Tunggu hari Jumaat, lepas habis sembahyang Jumaat tu kita boleh dapat pisang dekat situ pun boleh. Ataupun tunggulah moreh malam-malam kan, kita boleh dapat pisang. Tapi kalau tak nak, tak ada masalah. Semua saya tahu, ramai dekat kampung-kampung kita, kita boleh dapatkan pisang. Jenis apa yang saya gunakan, kita boleh gunakan pisang berangan. Nak gunakan pisang emas boleh, tak ada masalah. Ikut kesukaan. Jadi saya akan campurkan semua bahan-bahan dalam ni. Masukkan tepung dan juga 2 biji telur. Yang ini saya akan kisar bersama. Okey, masukkan telur dan juga 2. Okey. Baik. Bahan ni mudah saja. Kita kena kisarkan bersama. Saya gunakan mixer lah, senang sikit kan. Okey, untuk adunan telur, gula dan juga tepung kita dah buat. Sekarang saya akan suamkan susu. Jadi tak perlu nak panas sangat, kita suamkan sahaja. Okey, supaya memudahkan proses kita nak campurkan susu suam dalam kita punya adunan telur tadi. Okey, sambil-sambil tu, saya akan potong pisang dan saya akan masukkan, saya akan susun di bawah kita punya acuan. Acuan ni saya dah greaskan dengan mentega. Jadi kita buat 3 benda yang serentak. Saya akan susun pisang, suamkan susu dan kita akan teruskan memutar kita punya adunan telur. Lepas ini kita akan masukkan susu, adunan susu ni ke dalam kita punya adunan telur yang telah dipukul. Okey. Okey, susu pun dah suam. Sekarang ini kita akan masukkan sedikit demi sedikit dalam kita punya adunan telur yang telah kita pukul dengan gula. Saya masukkan sedikit garam. Okey, cukup. Dan sambil kita putar dan kita akan masukkan sedikit demi sedikit. Okey, dah pun siap kita punya adunan puding. Sekarang kita akan tuangkan terus dalam kita punya acuan yang telah diisi dengan pisang. Jadi kita tuangkan dia. Okey, sebelum kita nak bakar, saya akan letakkan kita punya mentega tengah-tengah dan kita akan biarkan dia larut semasa proses kita bakar kita punya puding pisang bakar. Okey, sekarang saya akan masukkan dalam ketuhar. Dan kita biarkan dia masak lebih kurang 15 minit, suhu 170 darjah Celsius. Puding dah pun siap. Jadi inilah dia resipi ketiga saya, puding pisang bakar.